Tunang dan sudah, nikah pun sudah, sudah sah Siti Nurhaliza berdelara isteri secara sah kepada Datuk Khalid Muhammad Jewel. Dan Rahmanah sudah lepas daripada tanggungjawab bapanya, Tarudin Ismail, yang pernah berpantun berapa jauh rumah puteri berteman dan berkereta. Berapa susah melepaskan Siti pelbagai tumahan dan sengketa. Begitulah dia, betapa susahnya seorang bapa ya untuk melepaskan anak kesayangannya. Sisinya apatah lagi Siti Nurhaliza. Dan kini kita akan menyaksikan cara yang begitu penting sekali selepas pertunangan, selepas pernikahan, itu cara untuk menyarungkan cincin jiwa pada isteri tercinta. Dan kini bila isteri Siti Nurhaliza Tarudin terus ke ruang utama solat di Masjid Ibrahim untuk saksikan cara yang bersejarah ini secara langsung untuk anda. Tersarung sudahlah cincin, maka terpatrilah hubungan antara Datuk K dan Siti Nurhaliza Tarudin. Sempurnalah sudah acara kita pada pagi yang mulia ini. Berbalas sarung cincin dari Siti kepada Datuk K pula. Alhamdulillah. Majlis kini mempersilakan kedua mempelai bersalaman dengan ayah dan bunda kedua pihak serta keluarga terdekat. Dipersilakan. Harap hadirin dan hadirat sekalian dapat memberi laluan kepada kedua mempelai untuk menyempurnakan acara. Tersempurna majlis kita pada pagi ini. Itulah dia ya, sempurna sudah upacara akad nikah ijab kabul sebentar tadi dan diikuti pula dengan upacara membatalkan air semayang ataupun menyarung cincin, berbalas cincin tadi kita dapat lihat yang dibawa Puan Saitu Muhammad Jiwa kepada Datuk K bersama suami Encik Ramli Musa untuk meneruskan tradisi daripada selepas pernikahan. Mereka menjabatkan cincin, membatalkan air semayang dan kini pengantin kelihatan bersalam-salaman bersama dengan kaum keluarga terdekat. Tadi dapat saksikan Siti bersama dengan ayahandanya Tarudin Ismail dan kini pula dengan tetamu yang datang termasuklah Puan Siti Salma Baci, ibu tercinta yang amat menyayangi anak dan penjaganya begitu rapi sekali sehingga disahkan jadi isteri kepada Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Muhammad Jiwa. Ya, selamat pengantin baru kepada Siti dan juga Datuk K. Dan itulah barangkali kata-kata yang tersemat di hati dan jiwa sanubari peminat-peminat kaum keluarga dan juga rakan taulan Siti yang kini telah pun sah gelar suami dan isteri. Dan menyingkap teks daripada Encik Tarudin bin Ismail, katanya, saya tak dapat meletakkan nilai Siti. Bagi saya, nilai Siti adalah kasih sayang yang tidak dapat dijual beli, kasih sayang keluarga, kasih sayang kepada Allah Ta'ala yang tidak dapat diletakkan dengan nilai wang dan ringgit. Saya menyerahkan anak saya Siti dengan penuh ikhlas
saya inginkan bakal suaminya menerimanya dengan seikhlasnya. Itulah perbelanjaan mas kahwin yang saya letakkan. Sampaikan hajat saya kepada Datuk Khalid dan keluarganya, biarlah mereka yang meletakkannya dengan ikhlas. Dan kemudian dibalas pula oleh Datuk Khalid Muhammad Jiwa yang menyatakan bahawa saya sangat setuju kasih sayang tidak dapat dijual beli dengan nilai wang ringgit dan sebanyak harta. Kasih sayang yang disemat di hati menempatkan keikhlasan semata-mata kerana Allah dan akan sentiasa subur dan berkekalan. Dan saya turut merasa kasih sayang jugalah yang telah diberikan kepada saya. Dan ini adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu adalah kata-kata Datuk Khalid. Ya? Dua jiwa yang ingin menyerahkan seorang anak kepada seorang putera idaman. Dan ini juga wajah kepada tetangga Siti Nurhaliza yang terima selamat daripada ikatan keluarga yang terjelas terpancar. Mungkin syahdu terdapat saksikan seorang abang yang telah lama menjaga adik kandungnya dan kini kepada seorang lelaki yang akan menjadikan hidup Siti penuh bermakna. Dan kelihatan juga ialah Datuk Syahriza yang banyak menumpahkan keringatnya untuk menjayakan majlis bermula daripada majlis persiapan ke dalam majlis pertunangan ini. Ya, selepas ini mungkin boleh tidur lena sekejap sementara menantikan bicara resepsi dan juga majlis persandingan Siti nanti pada 28 hari bulan Ogos, iaitu minggu depan, yang juga akan disiarkan secara langsung oleh kita. Ya. Okay. Dan selepas ini selepas bersama-sama dengan komputer terdekat dan juga sahabat handai, para pengantin dan juga para tetamu akan berarak ke Dewan Jamuan untuk menikmati jamuan telah pun disediakan. Dan kini mereka mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang datang memberikan sokongan doa dengan hanya sekali lafaz sah. Siti menjadi milik Datuk K yang disaksikan dengan suasana penuh syahdu, penuh damai di masjid wilayah Kesatuan Kuala Lumpur dengan cuaca begitu tenang, rangin dan begitu damai sekali. Dan kalau kita lihat begitu ramai sekali ya tetamu-tetamu jemputan yang hadir yang terdiri daripada rakan taulan kaum keluarga terdekat. Aku terdiri lihat di situ sekarang ini kedua pasangan pengantin sedang berusan salaman dengan tetamu kehormat, iaitu Yang Amat Mulia Tuan Muda Pahang dan Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang Cerita Aisyah. Dan juga Yang Berhormat dan juga Yang Amat Berbahagia Bahagia Datin Paduka Sri Resmah Mansur, isteri Berat Timbalan Perdana Menteri. Dan kelihatan di situ Siti agak sebak ya. Dan merupakan Siti daripada negeri Pahang, terdapat dengan pemimpin dari negeri Pahang yang banyak menumpahkan jasa asuhan didikan untuk puteri bangsa ini yang telah pun bergelar isteri hari ini 21 Ogos 2006 bersama dengan lembaran baru yang akan dilalui oleh Siti yang pastinya berbeza daripada kehidupan Siti sebelum ini. Satu lembaran sejarah. Dan kita doakan supaya Siti dapat menempuh gerbang perkahwinan ini melayani bahtera kasih. Dan yang dapat saksikan warna putih itu, warna putih melambangkan kesucian Siti Nurhaliza, keikhlasan cinta mereka biarpun diterpa dengan dugaan dan tumahan, namun tetap bertahan sehinggalah hari ini disahkan dengan penuh adat dan juga syarat. Dan kini dapat saksikan kesemua tetamu yang dapat masuk ke ruang utama solat ini memberikan senyuman kesyukuran yang terindah untuk pasangan pengantin ini. Ya, pastinya kata-kata ataupun doa yang tersemat di sanubari mereka, semoga Siti akan berjaya melayari bahtera perkahwinannya hingga berkekalan, hingga ke anak cucu nanti. Dan kalau kita dapat saksikan ulangannya nanti pada hari ini jam 7.30 malam. 7.30 malam, jangan lupa untuk menyaksikan. Dan lukisan yang terindah dalam perkahwinan Siti Nurhaliza dan Datuk Khalid Muhammad Jiwa.